Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firman Andrianto. Terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe. Di video kali ini saya akan membuat donat lembut dan super empuk ya teman-teman, dan anti gagal. Nah, jadi ini adalah donat yang sangat enak. Kalian bisa coba buat bagi pemula. Kalian bisa coba, ini sangat mudah banget. Dan pokoknya pasti nggak akan gagal ya teman-teman. Rasanya juga maknyus banget, nggak kalah sama dengan donat-donat yang dijual di toko-toko. Dan ini resep yang super duper gampang banget. Oke. Nah sekarang kita langsung bikin aja ya teman-teman. Ikutin step by stepnya. Nah teman-teman, di sini ada 500 gram terigu protein sedang. Dan masukkan 1 sendok vernipan atau ragi, tambahkan 2 sendok gula putih. Dan setelah itu kita aduk rata ya teman-teman. Ini kita aduk rata. Dan setelah rata kita masukkan 2 butir telur yang sudah dikocok ya teman-teman. Kita masukkan 2 butir telur. Dan setelah itu kita aduk. Kita aduk pakai pengaduk. Dan setelah itu kita tambahkan susu cair ya teman-teman. Kita tambahkan sedikit demi sedikit. Dan susu cairnya ini pastiin yang dingin, yang baru keluar dari kulkas ya teman-teman. Kita pakai susu cair. Dan kita aduk lagi. Kita aduk sampai rata. Biar gampang uleninnya kita aduk pakai tangan aja teman-teman. Nah pastiin kalau bikin makanan itu cuci tangan dulu ya teman-teman. Ini pastiin tangannya bersih. Nah kita lebih gampang kita uleninnya pakai tangan. Uleninnya sampai kalis teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini udah setengah kalis ya. Jadi kayak gini jadinya, udah setengah kalis. Nah setelah itu kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kita tambahkan 2 sendok makan blue band atau margarin ya teman-teman. Jadi kita tambahkan garam dan margarin itu setelah setengah kalis ya teman-teman, agar raginya tuh ngembang sempurna atau raginya tuh aktif dengan sempurna ya teman-teman, kalau nambahinnya setelah setengah kalis. Dan kita sekarang ulenin sampai kalis, bener-bener kalis ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini udah kalis adonannya, udah lembut ya, kalian bisa lihat tuh udah lembut. Nah ini udah kalis ya, udah sekarang kita udah bisa cetak. Nah teman-teman, sebelumnya kita siapin loyang dan bawahnya kita taburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Kita ambil adonan, kita bikin bulat ya teman-teman. Kita buletin, kita cetak bulat-bulat sesuai dengan selera. Nah kira-kira segini teman-teman.
Nah, ini udah selesai kita buletin ya teman-teman. Kita diemin, kita tutup dengan kain bersih. Kita tunggu selama 20 menit agar adonannya ngembang. Nah, teman-teman, ini udah 20 menit ya. Adonannya udah ngembang tuh, kalian bisa lihat. Udah ngembang bagus ya. Nah, sekarang kita tekan-tekan atasnya supaya lebih pipih. Nah, kita tekan-tekan kayak gini ya, teman-teman. Nggak usah terlalu kuat, kita tekan-tekan pelan aja. Kita tekan semua. Nah, sekarang kita siapin alat. Kita buat cetakan, kita pakai alat yang sederhana. Nah, kita lubangin tengahnya. Nah, kita tengahnya itu kita nggak buang ya teman-teman. Kita mau ntar bikin sate donat. Nah, kita mau bikin sate donat. Kita tengahnya adonannya itu jadi kita kepakai semua, nggak ada yang kebuang ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah selesai semua, kita lubangin, kita cetak, kita tutup lagi, dan kita tunggu selama 15 menit ya teman-teman. Nah, ini udah 15 menit. Nah, adonannya udah ngembang lagi ya. Tuh kalian bisa lihat, udah lebih gemuk-gemuk lagi. Nah, sekarang kita siap goreng. Nah, teman-teman, kita siapin penggorengan, kita pakai api yang sedang aja biar nggak cepet gosong. Nah, sekarang kita goreng, pastiin apinya nggak usah terlalu besar teman-teman, karena biar nggak cepet gosong ya. Dan kita goreng donat itu balik 2 kali aja teman-teman. Nah, sekarang kita balik. Jadi kita nggak perlu bolak-balik donatnya, kita balik sekali aja kita balik teman-teman. Nah, tuh warnanya cakep ya, warnanya coklat. Nah, jadi kita goreng donat itu simple teman-teman, nggak terlalu banyak dibaliknya. Nah, sekarang ini udah mateng, kita udah bisa angkat ya. Tuh, warnanya udah bagus, kita tirisin. Tuh, gemuk-gemuk banget ya teman-teman, bagus tadinya. Dan kita siap mau kita kasih topping gula, mesis juga kita mau kasih topping mesis dan gula. Nah, oke teman-teman, ini donatnya udah jadi, udah selesai kita kasih topping. Nah, kita kasih topping mesis sama kita kasih gula ya teman-teman. Nah, ini hasilnya, ada donat sate juga. Tuh, kalian bisa lihat hasilnya bagus banget. Ini rasanya benar-benar maknyus. Kalian bisa coba, gampang banget. Bagi pemula ini nggak bakalan gagal ya teman-teman. Pokoknya kalian lihat step by stepnya dan pastinya nggak bakalan gagal. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mau potong, kita coba lihat tuh hasilnya. Oh, lembut banget teman-teman ya, tuh lembut banget. Dan ini donat tanpa kentang ya teman-teman, ini donat tanpa kentang, hasilnya kayak gini bagusnya. Pokoknya kalau kita bener adoninya pasti jadinya sempurna. Selamat mencoba.